Nah, saya kan banyak berhubungan dengan tukang-tukang gitu ya, Coach. Ya. Nah, memungkinkan nggak untuk bisnis ini jadi autopilot? Florentina. Hai Floren, bisa di-unmute langsung. Let's go. Ya, halo Coach. Halo hai, semua. Hai, bisnisnya apa? Saya bisnisnya fabrikator aluminium dan kaca, Coach. Oke, siap. Sebagai Saya apa lebih Floren di sana? Owner, pemilik. Ownernya. Kamu generasi pertama yang bangun ini atau kamu generasi kedua? Generasi pertama. Nah, saya kan banyak berhubungan dengan tukang-tukang gitu ya, Coach. Ya. Nah, memungkinkan nggak untuk bisnis ini jadi autopilot gitu, Coach? Menurut Florentina, memungkinkan nggak? Harusnya memungkinkan, tapi belum ada gambaran. Iya. Bisnis apa lagi yang hubungannya sama orang-orang yang tanda kutip di bawah? Menurut apa lagi? Bisnis apa lagi? Selain bisnismu. Industri lain. Konveksi? Ya, konveksi Konveksi, misalnya. oke. Okay. Right? Ya, Kenapa konveksi. ada Sritex di Solo? Anda pernah dengar Sritex? Habis ini googling. Sritex. Tekstil Sri. Itu gede banget, luar biasa. Isinya orang-orang, kenapa terus ada perusahaan rokok, kretek, dan sebagainya? Itu bukannya tanda kutip orang-orang yang di bawah yang ngerjain. Kenapa kok mereka bisa, kita belum bisa? Berarti ada satu hal minimal yang kita belum tahu cara praktisnya, ya nggak sih? Betul, Betul ya? So, menurut Floren, apa satu hal besar yang Floren belum tahu? caranya. Iya, oke. Caranya membuat, bukan soal mereka, ibaratnya Floren bilang orang-orang yang dibawa dan Ya, sebagainya. bukan. Mau, Bukan. by the way, Florence, orang yang bisnisnya berhubungan sama orang-orang pintar, S2, S3, profesor pun, kalau nggak tahu cara bikin autopilot, tetap nggak autopilot loh. Ya, jadi satu yang harus kita pahami dulu. Oh, ternyata bukan orang-orang yang di bawah atau tim saya yang bikin bisnis saya nggak bisa autopilot ya. Ya apa ya? Jadi Florennya dulu yang harus di upgrade. Nanti akan ketemu cara-caranya orang pasti bisa diatur sama kita dengan baik. Ya? Jawabannya gitu ya? Ya. So, apa pembelajaran terbesar kamu ngomong 5 menit sama Coach Johannes? Tidak ada bisnis yang tidak bisa di autopilot. Saya suka banget itu, keren banget itu. Keren banget. Yang tidak ada bisnis yang tidak bisa di autopilot kan, betul kan? Yang terjadi kalau bisnisnya belum autopilot berarti, terusin kalimat saya. Berarti? Berarti kitanya harus belajar. Sayanya sebagai sayanya ya. Belum tahu caranya, betul ya? Betul. Iya. Ya, udah jelas sama Floren mah udah. Siap. So kasih nilai 1 sampai 10 Florence. 10. And kenapa 10? Terima kasih. Kenapa 10 Florence? 5 menit ini kenapa nilainya 10? Semua dari awal sampai detik ini masuk semua yang diberikan sama coach. Ya, dan bedanya Florence 5 menit lalu sama sekarang adalah 5 menit lalu Florence berpikir gara-gara timnya yang di bawah jadinya susah autopilot. 5 menit kemudian which is sekarang Florence tahu mau timnya kayak gimana pun, mau tinggi rendah sama apapun, pokoknya kapten kapalnya yang menentukan, ya. Siap, Coach. Ya, oke. Okay. Thank you Florence. Yuk, berikutnya. Terima kasih, Coach.